Oh, masalah gunting, percobaan bunuh diri itu tidak ada, ya. Kabur itu berita burung, ya. Saya sudah klarifikasi tadi kepada Evelyn. Saya klarifikasi lagi kepada Devi pengacaranya, tidak ada. Jadi gunting itu kabur. Ya, jadi itu ada gosip-gosip yang tidak jelas, tidak ada dasarnya. Ya, mungkin dia melihat saya tegas, ya. Mungkin melihat saya kalau berjuang sesuatu pengennya A jadi A, B jadi B. Jadi dasarnya di sini saya tidak mau ceraikan Evelyn atau menceraikan atau apapun juga tidak mau ada namanya urusan perceraian. Aming merasa tersaingi mungkin bang, seperti yang abang bilang Evelyn makin cantik. Kalau Aming tersaingin, saya tidak tahu ya selera orang masing-masing. Ada orang suka jeruk, ada orang suka rambutan, suka durian. Saya tidak tahu apa sukanya Aming. Tapi yang jelas Evelyn normal. Makin cantik. Ya, makin cantik. Dia mencintai Aming. Inilah makanya yang jadi saya tanda tanya besar sampai hari ini saya belum menemukan kenapa ini mau bercerai. Saya tanyakan kemana-mana nggak ada jawaban kok. Apa jawabannya nggak ada? Apakah ada pihak ketiga? Tidak ada. Ada mohon maaf Jina? Tidak ada. Ada apa? Perselingkuhan? Apalagi perselingkuhan? Tidak ada. Atau adakah lagi apa? Dugaan tindak pidana lain? Nggak ada juga. Jadi apa masalahnya apa ini? Tolonglah. Ami ngomonglah. Ini masalahnya apa? Maunya gimana? Bicara. Kalau udah bicara kan lebih jelas.